Hey, assalamualaikum, balik lagi kepada channel aku Mawa Haris Gamers. Okay, dan lagi sekali aku cakap selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat siang, semangat, semangat berbuka, semangat puasa, selamat bercuti PKP. Tapi kali ni aku nak tunjuk video kat korang 5 trik-trik yang menarik untuk korang ketahui. Pertama, pasir jelus. Bahan-bahannya adalah stensil, sand, waxing, piston, wax button dan gloves web. Okay, cara dia senang saja. Korang korek tanah begini, 3 kotak ke depan dia 4 kotak. Di depan sedikit. Okey, sudah. Sekarang kita kena korek bahagian bawah. Okey, nampak ni. Saya perlukan background untuk monitor. Okey. Mulakan terus korek sampailah ia sama dalam. Okey, start. Okey guys, aku dah siap mengorek. Okey. Aku sudah terkeluar. Sorry. Okey, mula balik. Maaf ya, member. Aku terkeluar tadi. Okey, meh aku buat balik. Okey, kali ni kita kena korek macam ni. Lepas tu korang duduk sini dan pandang atas, tekan tepi. Bagi piston dia turun ke bawah. Lepas tu waxing di sini. Terus di sini ikut. Jangan naik korang main letak je. Sini tepi ni. Tepi ni. Okey. Bagi macam ni. Tepi ni pun sama. Dan sini. Itu korang teruskan saja seperti yang aku ajar tadi. Teruskan. Okey. Sampai lemak. Buat sampai hujung. Okey. Sabar ya. Okey. Sampai hujung. Gini. Okey, begini dan begini. Okay, sudah. Okay, sudah siap. Kita gob web di sini, penuhkan di bawah, di bahagian bawah. Okey. Aduh, no, dia macam lambat. Okey, tunduk sikit. Eh, aku bengang betul lah. Okey, no, macam ni boleh. Pastikan korang buat sama macam aku tau. Korang jangan main letak je. Nantikan separuh pasir dia tak akan turun. Okey. Kedua, korang letak sand di atasnya. Okey. Letak ke semua bahagian. Dan korang mesti tanya dari tadi kita tak guna sandstone. Okey, sandstone ni korang letak atas piston ni dan wax button korang letak di sini. Okey, dan sudah siap pasir jelus itu. Hanya tekan. Okey, lihat. Kita tersedut di dalam pasir jelus. Oh tidak. Tolong. Kita tersedut. Nampak? Dia seperti real tau. Okay, naik atas. Tapi bila korang biar lama-lama pasir tu kan, tengok je. Pasir tu akan mampus. Sebab dah sampai ke tanah. Memang macam tu. Okay, kita terus melonjak ke nombor 2. Okay,
sabar ya, simpan dulu. Maaf, aku ini baru main, aku gak tau sangat. Oke, kedua kepala bergerak. Oke, kalau dengar konflik kau rasa seram, tapi sebenarnya tak seram pun. Oke, korang kena ada Dragon Head, Armor Stand, Power Rail, Block apa-apa pun tak kisah korang, dan Redstone Torch. Satu benda aku terlupa, Grass Block. Oke, korang ikutlah kepanjang, tak adalah saja. Korang buat panjang 5 blok. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau korang terlebih satu, buat je 7, tak apa. Dan di tengah-tengahnya, korang tebuk. Tebuk di tengah. Okey. Tebuk sampai bawah. Letak redstone torch. Dan letak grass block. Okey, korang letaklah power rail. Okey. Letak power rail. Lagi satu aku terlupa. Aduh, orang tua betul aku ni. Asyik lupa je. Okey. Minecraft. Letak di sini. Okey. Pak dia kau lolek gitu. Dan sudah. Okey. Letak di sini. Oh, lama. Okey, macam tu ya. Dan korang pakai kan. Dah siap. Lepas tu korang boleh letak Minecraft. Okey, lihat dia bergerak guys. Okey, lepas tu korang letak sini. Bagi nampak macam hantu sikit. Okey. Sebelah pun akan nampak tangan juga. Korang tutup. Korang buatlah kat contoh ni meja makan je. Korang buat. Okey, ni ayam goreng. Sedap tang-tang puasa ni. Teringat pula ayam goreng. Nak kepala dia boleh bergerak sendiri. Okey, kita lonjak ke nombor 3. Lonjak ke nombor 3. Nombor 3 ni akan buat peti simpanan rahsia. Ni yang paling easy lah. Black wool dan black school box. Jadi korang korek saja. Contohnya rantai korang warna hitam. Ni kita buat model set kecil je. Contoh ni rantai korang warna hitam kan. Korang letaklah kapur mana-mana pun. Korek sini ke, korek tengah ke, korek tepi ni ke. Tak kisah, tapi aku ambil pot tengah. Dan korang ambil black school block. Okay, nampak? Dia macam tak ada apa-apa. Tapi korang kena teliti lah. Letakkan di tengah. Dan ada chest tersembunyi. Okay, teruskan. Nombor 4. Nombor 4 ni kita akan buat tong sampah. Tong sampah ni senang lah. Okay, korang kena ada glow drawn, hopper, dispenser, redstone, redstone combinator, redstone torch dan barang ujian. Okay, lagi satu korang kena ada block. Contohnya aku ambil. Okay, korang tahu kan apa dia. Penat cakap bulan puasa kan. Okey, contohnya ni lantai rumah korang. Aku buat dah tinggi sebab tu korang faham lah. Aku tu kan main flat. Flat ni dia sampai 3 blok ke maksimum kan kedalaman dia. Okey, korang tebuk. Contohnya korang bayangkan sekeliling semua tanah. Okey, korang tebuk sampai bawah. Okey, jangan tebuk sampai bawah. Okey, korang duduk di dalam. Okey, korang boleh contohnya ni dalam tanah. Okey, di sini korang letak hopper. Okey, pastikan hopper dia macam ni ya. Okey, betul. Hopper dia steam macam ni. Lepas tu
dispenser. Dispenser. Contohnya di sini korang bayangkan lah. Sini macam okey, macam apa yang aku cakap aku suruh korang bayangkan. Okey, sini korang kena letak lava bucket. Jap eh. Okey, sini korang letak lava bucket. Eh, lupa tak boleh. Kita kena ada, kita kena pakai stone. Sabar ya. So, lava kan. Jadi jangan terbakar. Susah habis rumah korang. Okey. Dah kan. Sini korang letak lava bucket. Okey, lava bucket. Korang letak di sini. Okey, dan contohnya kok sini tanah ha. Korang kat dalam. Korang korek tepi ni sampai ada dispenser ni. Ah, lama. Paket. Aduh, aku benda. Bakar, alamak. Rumahku. Alamak. Bahan uji kaji aku. Cepat. Aku akan cepat. Nanti kan, merebat dulu. Ah, kan sudah. Maaf lagi semua. Senang lah. Mati kau. Mati. Okey. Korang bayangkan dah ada lagi. Banyak nak buat balik. Okey. Buat redstone. Di sini contohnya sini tanah lah korang korek. Lepas tu redstone komponator di sini dan tak di sini, di sini. Onkan dahulu. Onkan terlebih dahulu dan letak redstone torch. Okey, dia akan klik-klik macam tu. Okey. Lepas tu korang letak glowground. Aduh, korang dah tak boleh buat macam dah. Wither clay clear. Okey, tunggu jap. Cepatlah clear. Okey dah. Korang letak di sini. Dan dah siap. Korang boleh lah. Sekejap, satu lagi. Kita kena letak lagi stone ya. Sekejap lagi kan dia meloncat ke luar terlebih. Okey dah, stone bridge. Dan korang boleh tu uji. Korang masukkan ke dalam tu. Nampak tak? Baik. Oh, okey, maaf ya semua. Aku tersalah satu benda tadi. Sepatutnya aku tak boleh buat macam ni. Aku kena macam ni ya. Letak blok. Okey, eh, blok satu je. Letak hopper. Okey, baru betul. Tu baru korang letak ni. Dispenser. Okey, sorry ya korang, sorry. Aku minta maaf sangat. Okey. Letak dispenser kat sini. Dispenser. Okey, dah jadi. Okey, korang masukkan. Masukkan barang ujian. Okey, dah masuk. Nampak dia akan keluar. Keluar dan membakar. Okay, korang jangan duduk situ lah. Jadi korang tidur terdapat. Okey. Itu untuk tong sampah. Okey. Kita lonjak ke nombor yang last sekali. Yang last sekali ni aku harap korang terkejut sikit. Snow ball tak terbatas. Okey, korang perlukan barang sikit je. Tak blok apa-apa pun. Dua. Snow. Dan Kevin Pumpkin. Korang buatlah bentuk korang punya tempat tu. Aku punya bentuk macam ni lah. Kalau korang nak tiru boleh je. Contoh kalau korang tak ada idea kan. Tiru aku punya. Okey. Lagi satu korang tak boleh. Tu tau. Korang tak boleh tutup belah tengah ni. Okay, korang kena biar macam ni. Okay. Dan macam ni. Dan macam ni. Okay, ni cara aku lah. Atas ni korang nak kena tutup. Okay, bila korang dah tutup, korang buat snow biome di sini. Dan voila.
sudah jadi, tapi snuggle ini kerangka cara untuk mendapatkannya. Ambil shower dan untuk lah sudah dapat snowball. Memang tak terbatas, korang boleh ambil sebanyak mana korang nak. Okay, itu saja buat kali hari ini. Please like, comment and subscribe. Bye.